Kawanku, kita panen anggur Brazil Preto ya. Ini banyak sekali. Kita ambil saja. Tuh. Pada merempel ini. Pada jatuh teman-teman. Ya, assalamualaikum sahabat kreasi bertani. Hari ini hari pertama ya. Kita puasa Ramadan. Nah, nanti bukanya kita menggunakan ini teman-teman, anggur Brazil Preto ya. Anggur jenis Preto ini tuh hingga berjatuhan teman-teman, karena belum sempat saya ambil sudah berjatuhan banyak itu di bawah. Nah ini sisanya ya, sisanya ini saya akan kita buka dulu ya. Ini ya penampakannya. Nah ini buahnya sangat lebat sekali, padahal ini sudah rontok ya, 3 hari ini diserbu hujan. Ah, itu banyak sekali yang jatuh teman-teman. Bawah tuh ada yang jatuh juga, bisa kita lihat kawanku. Tuh di bawah tuh ada yang jatuh banyak gitu. Nah banyak sekali yang jatuh ya di bawah, karena kemarin nggak sempet panen jadi pada jatuh ya. Nih kita ambil dulu teman-teman. Ya tuh, nanti kita semai tuh yang jatuh-jatuh, kita ambil bijinya dari bawah ya. Kita lihat dari bawah ke atas, tuh ke atas tuh. Mantap ya kawanku ya. Tuh paling akhir tuh ini yang paling atas tuh, ini nih. Oke, kita ambil saja kawanku. Oke kawanku, kita panen anggur Brazil Preto ya. Ini banyak sekali, kita ambil saja. Pada merempel ini, pada jatuh teman-teman. Banyak sekali ya. Hitam-hitam semua ini teman-teman. Cepet banyak. Tuh teman-teman, sempat banyak sekali. Aduh, udah jatuh teman-teman, banyak itu di bawah. Ini panennya langsung gelap-gelap ini aja ya. Tuh. Ini banyak. Kita habiskan saja, ini juga kita habiskan. Banyak ini. Nah ini yang kelihatan kamera mana? Ini ya. Ini juga. Ya, teman-teman, sudah banyak sekali. Ini nanti kita habiskan ya, biar bunga yang sudah nempel ini jadi. Ini kita habiskan saja. Ini lebat sekali teman-teman, buahnya ini. Buat buka puasa ini bisa. Tuh, kawan, lihat kan? Ini. Oke, bagian atas sudah bersih, tinggal bagian bawah ya nanti. Bagian bawah nanti kita ambil. Nah ini tinggal yang bawah ya teman-teman, tinggal yang bawah-bawah. Tuh, masih banyak.
ini yang jatuh banyak sekali itu. Banyak sekali buahnya. Di bawah ini banyak yang jatuh. Nah, ya. Tuh, banyak yang jatuh. Ini harus saya ambilin ini. Tuh. Ya. Ini nanti kita semai aja karena sudah agak busuk ini, yang kita ambil bijinya. Tuh. Hujan lebat temanku di sini itu. Hujan lebat jadi banyak yang berjatuhan. Nah, ketika sudah hitam ini estafet ya. Tuh, masih ada bunganya. Terus ada bunganya ini. Oh, meskipun sudah hitam-hitam semua, muncul bunga lagi ya. Jadi tanpa henti, temanku, hingga paling bawah itu. Banyaknya tadi yang jatuh juga banyak ini. Ini kita semai ya. Tuh, nanti kita semai itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Biasanya di dalamnya ada biji 1 hingga 2 bahkan 3. Umumnya 1 ya. Nah, ini ada bijinya. Nah, biji inilah yang nanti kita akan semai ya, kawanku. Nah, nanti akan saya tunjukkan yang sudah terubus. Nah, ini contohnya yang sudah terubus, teman-teman. Nah, ini sudah terubus dari biji. Alhamdulillah, kawanku. Lumayan banyak ini anggur Brazil Brecho-nya. Ada yang jatuh malah. Nah, ini bisa buat buka puasa ya. Rasanya manis. Ada sensasi asam sedikit, mirip manggis, tapi lebih manis ini ya, kawanku. Oke, selamat berbuka puasa ya bagi yang menjalankannya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita senantiasa sehat selalu, penuh dengan keberkahan dan banyak rezekinya, panjang umurnya, berkah umurnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah habis ya, dimakan oleh keluarga. Bijinya ada yang dikumpulin dan ada yang enggak. Yang terkumpul hanya ini aja, teman-teman. Sudah habis itu tuh. Ini nanti bijinya kita semai ya. Kita semai, insya Allah usia 30 hari bisa terbus ya, yang seperti itu tadi, yang sudah saya videokan tadi. Oke, terima kasih sahabat Kreasi Bertani telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.